Berikut ini adalah tampilan dari soal online yang akan kita buat. Ini contohnya soal penilaian harian IPA untuk kelas 7. Saya buat pilihan ganda, terdiri dari 4 opsi, 25 soal, jadi 1 soal poinnya 4. Yang halaman pertama diisi dengan identitas dulu, yaitu nama, nomor absen, sama kelas. Untuk yang halaman kedua, yaitu soalnya. Soalnya pilihan ganda semua. Nomor satu misalnya ini, besaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran baku, besaran pokok, besaran baku dan besaran turunan, besaran nasional dan internasional, besaran pokok dan besaran turunan. Nanti siswa tinggal memilih salah satu jawaban A, B, C atau D di bulatan yang tersedia. Nomor 2, misalnya besaran yang merupakan besaran yang dijabarkan dari besaran pokok dinamakan besaran internasional, turunan, standar, atau panjang. Yang ketiga, besaran panjang memiliki satuan SI berupa kilogram, meter, kubik. Dan seterusnya, di sini saya buat 25 soal. Dan ini adalah tampilan dari hasil penilaian harian yang dihasilkan oleh siswa. Kita buka di drive. Nah, ini hasilnya dalam bentuk Excel. Di sini ada timestamp, email address, skor, nama, kelas, nomor absen, besaran, soal-soalnya, beserta jawaban siswa. Di sini sudah terekam semua, dan kita pun bisa melihat nilainya secara langsung tanpa menghitung secara manual. Dan waktu pengerjaannya di sini, waktu submitnya atau waktu kirimnya juga terekam. Di sini terekam tanggal 6 bulan 9 tahun 2019 pukul yang pertama itu pukul 7.56 menit 40 detik. Skornya 40 atas nama Muhammad Lutfi Zakaria. Untuk membuat soal secara online, langkah pertama yaitu buka menggunakan Google Form. Kita cari di Chrome. Kita buat tab baru. Kita ketikkan Google Form. Kita buka. Kita pilih yang Google Form sign in, ini yang login Google Form. Selanjutnya formulir tanpa judul kita ganti nama dengan penilaian harian. Selanjutnya kita setting dulu, kita
kita ulang lagi. Di sini tadi ada error penilaian harian 1. Selanjutnya kita setting sebagai quiz. Kita pilih titik 3, habis itu setelan. Di sini ada setelan sama simpan, di bawahnya ada umum presentasi. Kita geser ke kanan, ada quiz, kita klik yang quiz. Selanjutnya kita klik yang di bawahnya ada tulisan jadikan ini sebagai quiz, kita klik. Selanjutnya kita simpan. Selanjutnya di sini di bawahnya penilaian harian 1, misalnya kita beri perintah istilah identitas dengan benar. Selanjutnya yang di sini kita beri misalnya identitasnya nama, jawaban singkat, selanjutnya untuk membuat pertanyaan yang kedua, di sini yang bawah ada icon plus di bawah kiri bawah, di situ kita klik. Selanjutnya kita tuliskan misalnya yang kedua identitasnya nomor absen. Kita buat jawaban singkat. Selanjutnya kita tambahkan yang ketiga misalnya kelas. Kita buat pilihan ganda. Misalnya 7. F. Tambahkan opsi 7G. Sudah. Untuk ini kita wajib isi, berarti kita klik yang wajib isi di sini. Untuk nomor absen tadi juga kita klik dulu nomor absen. Yang bawah kita klik wajib isi. Untuk nama kita klik nama. Kita klik juga wajib isi. Untuk selanjutnya kita ke halaman yang kedua, yaitu kita lihat di situ yang bawah ada plus, panah ke kanan ada TT, ada gambar, ada video, ada di sini ada strip 2, kita klik yang strip 2. Nah, di sini ada bagian tanpa judul, kita tuliskan misalnya di sini soal. Deskripsinya, materinya kita apa, misalnya besar apa, ini deskripsinya perintahnya kita, misalnya pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Terus di sini nomor absen kita ganti pertanyaannya dengan pertanyaan kita. Misalnya besaran pokok misalnya besaran dikelompokkan menjadi 2. Yaitu ini kita ganti pilihannya pilihan ganda. Opsi 1 itu yang A, opsinya misalnya besaran pokok dan besaran baku.
kita klik, kita buat kunci, berarti kita klik yang kotak biru di bawah. Dan kuncinya kita masukkan di situ. Yang benar kuncinya di D, jadi kita klik yang D. Dan poinnya kita masukkan, karena soalnya saya rencananya 25, jadi satu soal 4 poin. Dah, ini jadi satu soal. Selanjutnya untuk menambahkan soal berikutnya, kita klik yang di bawah itu ada tanda plus, kita klik plus. Kita ketikkan sama seperti tadi pertanyaannya. Besaran yang merupakan besaran panjang. Memiliki satuan SI berupa kembali kita ke kunci tadi. Yang benar meter. Selanjutnya kita beri poin 4. Demikian seterusnya untuk soal nomor 3, 4, 5 sampai 25. Untuk yang soal ini saya hapus karena sudah tidak digunakan lagi. Jadi saya hapus. Dilanjutkan sampai nomor 25. Okay, membuat 25 soal, kita segera ke atas untuk membagikan link kepada siswa kita. Caranya dengan klik segitiga yang atas, lalu kirim melalui, itu pakai yang tautan yang gambar tengah. Selanjutnya perpendek URL kita klik, selanjutnya kita salin. Dan selanjutnya ini adalah link yang kita bagikan ke siswa. Setelah itu siswa mengerjakan soalnya. Bisa kita cek. Untuk melihat hasilnya, kita buka di tanggapan, lalu kotak hijau atau Google Spreadsheet. Lalu spreadsheet. Lalu keluarlah hasilnya di spreadsheet.